profesor kita di Banteng. Satu komando, Agro-Industri teman-teman, silakan tulis sekarang. Baik, penelitian kami banyak di Sabit ya. Jadi dari 15 tahun terakhir kami sudah melakukan penelitian sawit, utamanya dari hasil samping kemurnian minyak sawit. Jadi ketika menghasilkan minyak goreng, minyak sawit, itu ada hasil samping berupa distilat dan semua minyak sawit. Nah, ini yang belum termanfaatkan secara optimal. Nah, kami melakukan penelitian dengan objek itu untuk mengambil senyawa bioaktif, terutama untuk vitamin E, kolesterol, dan sperm yang berperan terhadap kesehatan. Nah, pengaruhnya apa, Pak, dengan menggunakan itu, Pak? Ini, dia melindungi di sel di dalam tubuh ya, terutama yang terpapar radikal bebas. Radikal bebas bisa dari lingkungan, ya, lingkungan yang tercemar dan sebagainya, bisa juga dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian juga bisa juga untuk menjaga jadinya peningkatan kolesterol dalam darah. Bentuknya nanti dalam bentuk apa, Pak? Diberikan gitu sebagai suplemen atau seperti apa? Ada berapa sebenarnya? Ada yang diberikan dalam bentuk suplemen, kemudian juga ada yang diaplikasikan pada makanan. Kalau yang lebih mudahnya diaplikasikan pada makanan, sengaja menjadi namanya makanan konsumsi. Pak, untuk yang sisi kebaruannya dari penelitian jenengan ini, dari sisi apanya, Pak? Dari sisi untuk separasinya. Separasi itu adalah ekstrak yang mengambil senyawa bioaktif dari bahan yang tadi yang kami katakan sebagai sebagai bahan hasil samping dari proses belum termanfaat. Itu kemudian diaplikasikan, saat ini sudah bisa diaplikasikan langsung gitu atau harus diolah lagi atau gimana? Tahap penelitian kami baru sampai kepada aplikasi pada tikus. Nah, memang lanjutannya ada uji klinis namanya yang diujikan kepada manusia. Kepada tikus tadi responnya seperti apa, Bu? Ya, itu tadi. Ketika kita berikan vitamin E, vitamin E itu adalah antioksidan ya. Ketika dia menyerap radikal bebas, itu bisa dicegah dengan vitamin E, sehingga tidak terjadi kolesterol. Kemudian tadi fitosterol itu adalah senyawa yang bisa menjaga penyerapan kolesterol di dalam tubuh, sehingga tidak terjadi peningkatan kolesterol di dalam darah. Kalau mengamati, hemati! Teman-teman, gandeng tangan sama-sama angkatnya. Hemati! Profesor Dr. Insinyur KHS Ahmadi MP.
tanggapan kami dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian. Kami hari ini sangat bangga dan juga sangat bahagia karena kami Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian mempunyai salah satu profesor ya, atau guru besar Teknologi Industri Pertanian. Jadi adalah profesor pertama Himpunan Teknologi Industri Pertanian adalah Profesor Dr. Insinyur KGS Ahmadi MP. Itu adalah kelembagaan terbesar kami Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian, sehingga hari ini kami ada untuk merayakan atau menyambut beliau dengan penuh sukacita. Sekira demikian. Oke. Selanjutnya nanti kita foto bersama. Sebagai rektor senang lah, karena dengan adanya tambahan guru besar baru kan paling tidak peringkat kita itu agak bisa lebih berinjut naik gitu, karena salah satu kriteria adalah jumlah guru besar yang dibutuhkan itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu juga bisa memacu teman-teman lain yang sudah S3 yang harusnya segera mengurus guru besarnya. Potensinya di Unitri sendiri untuk ya, guru besar? Ya, ini ada satu lagi sudah turun SK-nya mungkin bulan depan, tahun depan ya. Bulan depan itu bisa kita kukuhkan lagi, Agnes dari agribisnis. Yang lain masih banyak, S3 kita ada beberapa yang sebenarnya sudah siap untuk maju, sekitar 3 atau 4 orang. Yang mestinya kalau dia mengusulkan sekarang, tahun depan mungkin bisa. Kemungkinan tahun depan akan cukup banyak, Pak, penambahannya. Dan itu perhitungan kertas ya, di atas harapan saya. Siap. Totalnya sekarang berapa sih, Pak, guru besarnya di? Guru besar yang asli, Unitri ya, itu baru 2.